saran sedikit ya. Oh, boleh Pak. Ya, ini nanti saya menurut ya, saya paham. Dengan 10 tahun atau 10 tahun duduk di wakil ketua satu Yayasan Bakti Suci. Sebaliknya, mungkin apakah ada kepala bagian sosial pernah menanyakan seperti itu? Saya kalau saya diberi wewenang, saya yang langsung saya beri wewenang, saya akan pimpin langsung mengurus sertifikat ini. Saya pimpin langsung ke BPN. Saya bawa pengurus dari anggota kita di sini, terus mana yang waris-warisnya yang ada di situ, saya akan undang dia, saya akan ke BPN, bukan demo ya. Tetap saya minta izin ke Polresta, nanti saya bawa 100 orang. Saya pimpin langsung. Kalau saya diberi kewenangan yang sepenuhnya, nah, mungkin mereka tahu dah permasalahan di situ, kasih saya urus, mungkin saya tidak mengurus. Saya juga berapa kali juga saya juga pertanyakan, tapi mereka tidak bertanya, sekarang mau nanya sama saya. Tapi waktu kepedulian, bagaimana kita harus kepedulian? Kita kan pedulian kan, kepedulian kita kan untuk Yayasan Bakti Suci ke semua masyarakat Kota Pontianak ataupun arah yang daerah. Tahu tak kuburan di situ berapa? Yang di Bakti Suci tanpa sertifikat. Tahu tak kira-kira? 1.700 sekian. Jadi kita bukan kita mengungkit ya, kita perlu tahu. Jadi kita bisa bekerja sama-sama. Kalau saya sendiri mungkin juga, tapi saya bisa pimpin ke BPN. Tapi saya mungkin tidak bisa bekerja sendiri. Tapi kita harus bersama-sama. Baik. Kira semua badan dari Bakti Suci tetap persatukan. Nah, baru selain-lainnya fungsi kita satu tahun berapa kali kita yang harus kita kerjakan. Nah, mungkin apakah ada masuk di ADRT atau tidak? Kita mungkin pertama mungkin kita ulang tahun 2570 ulang tahun Nabi Komuju. Dan juga cuci-cuci harus kita laksanakan. Lestari budaya Tionghoa kita harus kita lestarikan juga. Misal ada kegiatan Imlek bersama ataupun barongsai, kita menganut generasi muda kita, muda-mudi. Saya kira apalagi yang harus kita sampaikan, saya kira itu kalau kita mau menganut pada anak, nanti kita juga mungkin kuburan, apa mengerti dengan kuburan kita, asal kita kan dari kuburan, yayasan kematian kuburan, pemakaman, apakah semua bisa ngerti? Sekarang ya urusan suratnya tidak pernah ditanyakan orang, mungkin mereka semua tidak tahu bahwa 51 tahun pernah ada yang menanyakan seperti itu. Itu yang harus kita utamakan dulu, akses kita dulu kita harus pedulikan, tidak perlu yang lain dulu kita. Bagaimana kita pembiaran dulu, kita aksi kita dulu. 51 belum tahu, saya kira mungkin ditanya sini mungkin belum tahu yang semua. Apakah sudah diterbit? Mohon maaf ya. Nah, tapi mungkin belum ya. Itu dekat 6 hektar dulu, gak tahu berapa hektar. Tahu dah kira-kira semua. Pernah dah yang mau menanyakan itu, seperti itu. Mohon maaf ya. Nah, mungkin kita juga, supaya bukan saya juga. Bukan melecehkan, kita sama-sama harus kita mengetahui bahwa urusan kita yayasan kita harus tahu dulu, utamanya apa dulu kan kita. Kita kan untuk, pertama kita kan untuk pemakaman, pemakaman. Jadi kita harus selesaikan dulu seperti apa. Sebaik mungkin kita harus kerjasama 62 ketua yayasan Bakti Suci, kita harus kerjasama. Terima kasih. Terima kasih dengan mewakili Yayasan Makmur, Ketua Harian Bapak Sudono Hartoyo. Saya akan terima kasih. Satu, jika saya terpilih jadi Ketua Yayasan Bakti Suci, pertama, saya tetap ulang tahun Komuju yang tetap saya laksanakan dulu. Ya sekarang. Ya sekarang itu bukan saya panitia, mungkin tak depannya. Saya kan belum terpilih, baru calon. 25 terpilih, Pak. Mungkin kita mengadakan cuci. Cuci.
itu harus kita, itu sudah ada. Sama pagar wangkang, itu harus kita tetap utama kita kerjakan. Imlek bersama atau caplongan, itu yang utama. Yang lain-lain kita rapatkan, mungkin ada kekurangan, kita rapatkan semua. Apakah ada yang perlu kita tambahkan, kita akan tambahkan. Bersama-sama kita menyukseskan bakti suci. Terima kasih. Suci bisa difungsikan kepada orang lain gitu ya, kira-kira. Kita lihat dulu ya, fungsi dan surat-surat kita yang kena dulu, yang kita harus kenakan dulu ya. Betul barang aset kita dulu, satu. Dua, setiap kita ambil keputusan untuk meminjamkan orang atau disewakan orang, tetap kita setujui semua yayasan pada rapat lebih dari 50%, 50% baru kita sahkan. Mungkin undangan kita pada rapat pasti kita juga kita kenakan juga. Ini penting, ini akses yayasan bagi suci. Jangan kita meminjamkan siapa, walaupun kita mengurus kita, tapi kita lihat pinjaman. Pinjaman itu apa? Seminggu, dua hari, kegiatan apa, atau selamanya. Jadi kita harus kita tahu. Jangan kita tidak tahu main-main pinjamkan. Yayasan Bakti Suci adalah semua yayasan perkumpulan dalam naung Bakti Suci, ada 62 yayasan, bukan milik saya sendiri. Ingat ya. Apakah betul? Apa salah? Mungkin minta Pak Mukhlis, mungkin betul lah. Ya, kira-kira. Saya sudah dijawabkan dari urutan nomor 2, saya kira mungkin juga yang sama, saya kira. Tapi kalau kita masalah program kerjanya, kita tetap semua merangkul semua 62 yayasan. Kita akan merata semua, kita undang semua, kita kasih jabatan yang apa yang kita perlu. Selama ini mungkin yang daerah yang terpencil atau lainnya, kita tetap kita undang dia duduk jadi perwakilan di sana di Yayasan Bakti Suci untuk bekerja sama dengan Yayasan Bakti Suci. Jadi dia tidak hanya duduk di sana hanya jadi ketua, tapi kita minta tolong dibantukan ke Yayasan Bakti Suci. Itu satu ya. Bersedia Pak digabungkan di sini? Saya kira kalau visi-misi mungkin saya tidak mau bagaimana mau gabungkan ya. Seandai sekarang bangun gedung 8 lantai, 10 lantai, mungkin saya kemampuan saya belum ke situ. Saya tujuankan kepenting saya dulu, akses kita dulu yang kita gerakan dulu. Surat menyurat dari Yayasan Bakti Suci itu saya utamakan. Jadi saya tidak mungkin bisa. Tapi kita tetap semua merangkul semua 62 yayasan.